Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumihi darini amin. Wa amal baqaru fala shay'a fiha hatta tablugha 30 fa fiha tabi'un. Wa amal baqaru dan adapun baqar sapi fala shay'a fiha hatta tablugha, maka tidak ada sesuatu pada sapi hatta sampai tablugha sampai 30 faqihan 30 fafiha tabi'un, maka padanya ada satu tabi'. Ini kalau kita punya sapi sampai jumlahnya 30, maka dikeluarin zakat. Ini juga sapinya. Kalau kita di sini punya sapi, ya, kalau kita di sini punya sapi, walau 30 kita kasih makan boleh beli, nggak keluar zakat. Ini keluar sapi, apa? Punya sapi 30, makannya di tempat yang mubah. Makannya di tempat yang mubah. Ya, jadi bukan dikasih makan, bukan dikasih makan, makan boleh beli. Jadi kasih makannya makan yang makanan yang mubah, di tempat-tempat yang enggak bayar gitu. Itu bisa keluar zakat. Dan juga melihat kepada jumlahnya. Jumlahnya sampai 30. Jadi kalau sampai 30 maka dikeluarkan satu zakatnya tabi. Tabi itu berapa umurnya? Wa walladzi ta'ana fi sittati saniyati fi sanati saniyati. Itulah yang sudah meranjak umur setahun, ya tahun yang kedua. Tahun yang kedua, jadi udah masuk tahun yang kedua. Berarti apa? Satu tahun full. Jadi umurnya sudah satu tahun full. Ya pada tahun yang kedua, masuk tahun yang kedua, ya. Tadi siang umpama itu udah full satu tahun. Ya. Full satu tahun tadi siang. Besok untuk melangkah tahun yang kedua. Besoknya dikeluarkan zakatnya, begitu. Jadi besoknya dikeluarin zakat, dikeluarin. Summa fi arba'ina musinatun. Kemudian pada jumlahnya ada 40 ekor sapi, maka dikeluarkan satu namanya musinah. Ya, musinah itu apa? Wa iyallati tu'anat fissanati salisati. Dia itu yang menginjak pada tahun yang ketiga. Jadi menginjak tahun yang ketiga. Jadi umurnya adalah 2 tahun full. Tadi siang, tadi sore masuk 2 tahun full. Besok mau tahun yang ketiga awal, tanggal 1. Nah, besoknya keluarin. Jadi dia 2 tahun, sapi berumur 2 tahun full. Keluarinnya ketika mau melangkah tahun yang ketiga.
Ya, paham itu ya. Summa fi sanataini tabi'ani. Summa fi sittina. Summa fi sittina tabi'ani. Kemudian pada umurnya pada jumlah 60 sittin. 60 sapi. Kita punya 60 sapi, dikeluarkan dua tabi'an. Dua tabi. Dikeluarkan dua tabi, jumlahnya ada 60. Tabi itu anak anak. Seekor sapi berumur 1 tahun. Jadi dia punya sapi jumlahnya 60 ekor. Keluarin yang sapi umurnya 1 tahun 2 ekor. Ya. Keluarin 2 ekor sapi yang umurnya satu tahun. Tabi itu 1 tahun. Jumlahnya ada 60 ekor sapi. Keluarkan 2 ekor sapi yang umurnya 1 tahun. Masya Allah. Ini yang kita lihat, jangan sapinya, lihat Allahnya. Kalau kita lihat sapinya, bisa kagak jadi keluarin kita. Hah? Iya, ya, karena di sini kan nggak ada sapi. Di sini nggak ada yang piara sapi. Kalau di kampung mungkin ada. Iya, aturannya begini ya, wallahu a'lam. Iya. Ada kita di sini sekali punya sapi setahun sekali, itu mah kagak. Lagi Idul Adha jualan. Itu enggak kena. Karena belum sampai haul. Harus sampai haul 1 tahun. Ya. Ini kalau kita mau profit, ini bagus ini sapi. Biar sapi profitnya bagus ini. Bisnisnya. Sekarang harga sapi lagi turun karena ada penyakitnya. Ya. Turun. Sapi harganya di Jawa ada yang 2 juta. Iya. Enggak boleh dikurbankan karena sakit. Cacat, betul. Cacat dalamnya, batinnya, nggak boleh. Sakit. Nggak boleh, sapi sakit dibuat kurban, nggak boleh. Ya, di samping sapinya dan bahaya juga, sakit. Buat yang konsumsi. Iya, iya Masya Allah. Iya. Iya tuh. Iya. 36 sapi berapa duit itu? Betul. Iya. Tapi itu memang orang berbisnis ya, dagang itu siap rugi. Siapapun yang mau dagang itu kalau nggak siap rugi, jangan dagang. Kalau mau dagang, harus siap rugi.
Udah siapin semua. Suatu kepastian. Jadi itu suatu kepastian. Ya. Semuanya yang pastiin si Allah. Maksudnya itu sesuatu yang kita harus siap. Kalau enggak mau rugi jangan dagang. Iya. Karena kurang syukur. Kurang syukur. Iya. Kita kurang syukur. Iya. Wastaqarral hisabu, dan tetap hitungannya. Fa fi kulli arba'ina musinnatun. Maka pada setiap 40 satu musinnah. Wa fi kulli salasina tabi'un, dan pada setiap 30 satu tabi', ditambahin jumlahnya, tambah 30 tabi', tambah 30 tabi'. Wallahu a'lam. Wa amal ghanamu, dan adapun kambing, yang punya kambing. Fala zakat nafi'a, maka enggak ada zakat padanya, hatta tablugha arba'ina, sehingga sampai 40 keluarin zakat. Fa fi asatu jaza'atin minad dha'ni aw saniyatun minal ma'zi, maka padanya ada satu jaza'ah daripada kambing domba atau saniyah daripada kambing jawa. Ya. Oh, kambing domba umurnya 1 tahun. Kambing jawa umurnya 2 tahun. Kalau kita di sini udah enggak ada. Tadi andai kata kita punya kambing 40 bahkan 100, itu hari raya Idul Adha. Dagang itu. Itu enggak keluar zakat, Pak. Enggak sampai setahun. Dagangnya pun segitu doang. Besok kagak dagang lagi. Enggak keluar zakat. Keluarnya apaan kalau begitu? Sedekah aja. Jangan sampai kagak sedekah. Summa la syai'a fiha atta tablugha 120. Kemudian tidak ada sesuatu kewajiban padanya sampai 120. Wawahidatun, ya, wawahidatin, 100, wawahidatan, ya, 121. Fafiha syatani ila mi'atain. Ya. 121 zakatnya 2 kambing. Ila mi'atain wawahidatin. Sampai 201. Fafi'a salasu syia'in ila arba'i mi'atin. Fafi'a arba'u syia'in. Ya, maka padanya 201 zakatnya 3 ekor kambing. Ya. 3 ekor kambing. Jadi punya kambing, ya, 201 keluarin 3 ekor kambing. Masyaallah. Ya. Disembelih, dibagi-bagiin dagingnya, boleh begitu. Ila arba'i mi'atin, sampai dengan 400, mafiha arba'u syia'in, maka padanya ada 4 kambing. Ya. 400. Wah, ini banyak sekali ini. Ya. 400 kambing, masyaallah. Apa itu, ya? Saya terus terang demen, Pak, sama binatang saya demen. Mungkin kalau ada tempat saya pilihar kali. Bapak saya demen juga loh masalah ginian, apa hewan. Sampai kuda dia punya. Orang tua saya kuda punya. Jenis-jenis binatang. Oh, kita di sini Jakarta enggak ada tempatnya, menaruh di mana? Kita taruh tetangga berisik. Sampai ayamnya susah naruhnya. Iya. Melihara ayam bini teriak nih. Bau. Summa staqarra al-hisabu, kemudian tetap bilangannya. Fa fi kulli mi'atin syatun,
maka pada setiap 100 satu kambing. Wa shadaqatul khali khalitaini ka shadaqatil maliki, dan sedekah dua yang bercampur ya, ini kerjasama nih, ka shadaqatil malikil wa'idi fin nusubi, seperti sedekah ya yang memiliki yang satu pada nisab-nisabnya. Wa syartul khiltati ay yakuna fi jami'il ahwali ma'an, dan syarat bercampur ya ini perseruan ya, syarat kalau kita mau kerja sama ya, syarat kita mau kerja sama, kambingnya digabung punya 20 20, jadinya 40, jadi keluar satu. Jadi kadang begitu, sendiri enggak keluar, punya kambing 20 ekor kagak keluar, lalu digabung bersama-sama, jadinya ya, yang satu punya 20, yang satu 20, jadinya 40, jadi keluar satu ekor kambing. Ya. Wa syartul khiltati ayyakuna fi jami'il ahwali ma'an, dan syarat bercampur ya perseruan bahwa ada keduanya pada sekalian keadaan bareng. Syarat bercampur keadaannya ya, keduanya pada sekalian keadaan bareng. Jadi bareng-bareng semuanya ya. Ya, dua yang punya itu bareng-bareng. Wa khiltati jiwa ri kasyoyo, dan bercampurnya tetangga ya, seperti kepemilikan bersama. Jadi milik bersama. Amal mu'asyaratu fa yajibul usru usru, boleh usru boleh usru fi kulli mus ya mustanbatin muqtatin balagha sama ya sama nimiatin miati mannin, maka wajib 1/10 fi kulli mustanbatin, pada setiap yang tumbuh, muqtatin yang dibuat makanan pokok, wajib 1/10 ya balagha sama ya sama na miati manin, yang sampai 800 man. Ini man ini adalah 2 liter ya. Jadi 100 ya 800 ya. Tadi samana miati manin sampai 800 man. Ukuran man itu ukuran. Jadi man itu sama dengan wasak. Ya. Jadi 800 man menyamai 1000 ya 600 liter. Ya. Man ini adalah satu ibarat daripada 5 ausuk. Jadi sama tuh ya. Jadi man ini sama dengan 500 ausuk. Jadi 800 liter sama dengan 500 wasak. Ya. Lima wasak itu 300 sok. 300 sok sama dengan 930 liter. Semuanya sama dengan ya 690 kilo. Wallahu a'lam bishawab. Wa amma zakatun naqdain.